jalan-jalan dulu, naik sepeda, jangan kemana-mana. Tetap ini kita kepo! Kepo banget! Boleh, tapi jangan yang pribadi ya. Enggak. Bang Bopak, apa kabar sih? Alhamdulillah, Nyai baik. Baik ya. Nyai gimana? Alhamdulillah baik dong selalu Bang Bopak. Harus ya? Iya dong. Bang Bopak, Niki mau tanya nih Bang Bopak. Ah, boleh. Nama aslinya Bang Bopak tuh sebenarnya siapa sih? Ya kalau nama asli, kalau pemberian dari orang tua, keren sih namanya. Siapa tuh? Indrayana Bidwi. Lu kenapa jadi Bopak? Dulu punya pelatih bola. Kan kalau zaman SD dulu kan rambut pada cepak. Cuman waktu itu Bopak banyak pitak. Dulu dipanggil, Nen, sini. Iya bang, kenapa? Terus? Yaudah, lu pala lu banyak pitak tuh. Udah mulai sekarang nama lu Bopak. Oh gitu? Gitu. Tapi Bang Bopak kemana aja sih? Bang Bopak udah jarang banget muncul di TV. Bang Bopak kemana? Ya masih, cuman kalau kemarin itu kan sinetron. Iya. Nah kalau sekarang nih lebih banyak ke TV Play lagi. Oh. Sekarang udah gabung sama temen-temen. Tapi Bang Bopak ada usaha nggak, bisnis-bisnis gitu Bang Bopak? Ada usaha, sekarang yang lagi dikembangin di, kita bikin kapling tanah. Oh, buat apa? Buat kuburan? Jadi ya ini orang mau bikin rumah, misalnya 100 meter kita siapin. Oh, oh juragan tanah. Tet, orang kaya. Baru belajar. Benar-benar. Tapi Bang Bopak, ini makin fresh aja nih. Ngomong-ngomong, sekarang bini berapa? Ya, bini yang kemarin kan udah selesai urusannya. Udah selesai. Nah, kita buka di ini kita kepo aja ya. Iya dong, harus dong Bang Bopak. Kita kan teman. Kemarin kan selama ini kan Bopak itu kan Bopak mengajarin harusnya hidup jalan ke kanan. Betul. Dia lebih milih ke kiri. Betul. Tuntutan ngejelekin Bopak kan banyak. Benar. Oh, yang heboh-heboh di TV ya? Akhirnya Bopak mengajukan tes DNA. Hasil DNA hasilnya positif. Terus? Negatif. Hah? Jadi Bopak bukan bapak biologis. Jadi Bopak bukan bapak biologis. Bopak, gombalin gua dong. Hah? Gombalin gua. Gombalin? Iya. Iya. Niki ini muaranya muara rasionalis. Gak bisa digombalin. Itu gimana dong? Jadi kalau gombalin Niki nih, paling kalau Bopak baca nih secara batin Bopak. Aduh batin lo bawanya. Iya. Tahun ke depan. Iya. Ada lelaki yang suka sama Niki. Iya. Siapa tuh Bang Bopak? Orangnya tinggi. Pengusaha. Badannya atletis agak hitam. Dan ya, orang gak demen dunia entertain, dia tersembunyi. Masa sih? Ya nanti lihat aja.